buat panggil depan anak kau ni. Eh, kau tu mak tau. Tunjuklah contoh yang elok sikit. Hai, pakcik. Pakcik kau panggil aku? Eh, hey, adik lah. Hai, Assalamualaikum. Saya Kamal Adli dan saya merupakan watak sebagai Malik dan juga 444. Dan saya Siti Saleha, saya juga watak sebagai Sophia. Dalam Black season yang kedua. So, hari ni kami akan buat reaction dalam season Black ni lah. Betul. So, it's going to be so much fun. Yeah, kita nak share dengan korang scene-scene apa yang kita orang buat. Jadi, jom kita tengok reaction kita yang pertama ni korang. Jom. Cantiknya rumah, Kamal. Hey, oh beli. Mak bagi, rumah mak bagi. Wah, berjuta tu kat gambar. Sini makan memang tak ingat dunia tau. Memang yeah. Makan banyak gila, banyak gila. Kamal memang suka makan guys. So memang tak ada masalah buat scene macam ni. Betul, saya dah macam lori sampah masa ni. Saya makan masuk je. But the arrangements, I asked sini cantik sangat. Dia punya breakfast, the coloring semua. Oh tengok akak roti canai tu. Oh makan lagi. Oh. Suspek aku cari selama ni. Tapi dia dah lepas. Okay, time tu lah nak makan, time tu lah nak bercakap. Puas hati. Oh, buat apa macam buat air. Kari-kari. Oh, happy-nya. Sebab dia ni, dunia dia tak tahu, tak reti macam mana nak makan dengan kawan. Dia tak ada adab. Dia tak ada adab. Serius lah nak drive? Betul. Black drive. Kalau I first time drive macam tak ada cuak. Ah, nampaknya tidak. Oh, serius. Gempak lah. Kenderaan primitif tu. Oh, ini ada brother ni. Oh. Ah, langsi lah. Oh. Langsi. Oh. Eh, apa tu? Oi, mahal. Oh, seronoknya. Tunjuk balik lah. Eh, Black pun tak tahu pun benda tu apa kan. Dia pun just ikut balik, dia follow balik je. Yang last saya tengok buat macam tu, Mr. Bean ni buat macam tu. Tak tahulah, saya rasa masalah untuk Nation Driver ni satu je. Dekat lane fast lane tu, tapi dia tak bawa fast langsung. And buat kita jadi marah. And kita akan mengeluarkan segala finger-finger yang ada. Kan? Ah, Malaysian Driver. Dah lah kerja bang. Makcik bawang. Makcik bawang, dia memang membawang. Betul. Ni bukan makcik bawang, ni lebih kepada makcik telur. Makcik telur jahat. Makcik telur, dia kerja. Dia suka hati mak dia je, orang tu terbalik telur je. Tengok. Oh, suka hati dia je. Itu first nak buat. Kenapa tak balik kat kepala terus kan? Ambil itu, buat goreng kan lagi bagus. Tunjuklah contoh yang elok sikit. Hai, pakcik. Pakcik kau panggil aku. Eh, hey, adik lah. Bagi dia, Sofia. Black buat apa? Black duduk tengah, tengok. Girl fight. Kalau hati dah busuk, Amar tak terima tau. Pandailah, Sofia. Dialog Sofia, hati busuk, Amal tak terima. Amal tak terima kalau hati dah busuk betul. I tak pernah experience macam-macam bawang buat macam tu kan. But I remember a defense mode for my little sister. Ada seorang perempuan ni tak suka tolak adik I tau. So I will come in between them, lepas tu I tolak balik. Wah, yeah. Ini scene fight ni. Scene fight, scene besar ni. Scene fight Sally. Tengok ni. Tendangan hebat Kamal Adli. Ha. Oh, ini Sally. Go. Oh. Ya, buat scene ni melibatkan ramai extras. It took like 6 hours to complete the scene kan? Sebab ramai orang, so ada fight lagi. Eh, lama sebab lepas tu pun besar juga. Best lah, Sally pun ada chance untuk buat action juga. Dapat pukul stuntman tu sebab memang untuk dibayar, untuk dipukul dia orang tu. Jadi kita pukul je lah dia orang. Dia buat apa kat rumah aku dia ni? Yes? Uh-oh.
Awkward. Cat fight. Tak ada rambut. Tapi ni excited sangat sebab I tak banyak scene dengan Abil kan. So excited dapat bergabung satu scene dengan Abil. Lokman ni pun duduk kat rumah aku, kenapa? Dia tak ada pilihan, nanti abang dia pukul dia. Oh, buat balik dating kan? Awkward. Jom kita kerap. Kacau daun lah. Mesti kacau daun lah. Kau yang kacau daun aku. Kalau I jadi Malik, I kena pilih Aisyah. Kalau jadi 444, dia nak Sofia. Ha, so siapa? Siapa yang sekarang ni yang playboy? Biasa dalam sini, Sofia lagi suka kat siapa? Lokman ke Abang Kim? Tak tahu lah. I rasa Sofia ni yang tengah friendzone kan dua-dua ni. Korang rasa siapa kan? Bagilah jawapan. Betul. Boleh berbincang. Okay, I hope you guys enjoy tengok reaksi kami kepada scene-scene yang kami lakukan tadi. As you can see, we had so much fun shooting it, sharing with you our BTS pengalaman kami dalam season Black 2. So hopefully you guys support kami tengok cerita ni, okay? Okay, untuk nak bagi tahu siapa yang tak yang nak tengok season 2 tapi tak tengok season 1 lagi, saya sarankan anda untuk tengok season 1 supaya korang boleh faham kenapa apa yang jadi dekat season 2 ni. And season 1 saya berani kerat jari is a good show, okay? Sebab tu ada season 2. So Sally, kalau diorang nak tengok dekat mana Sally? Okay, korang boleh tengok just googleview.com ataupun korang nak tengok dekat your phones, it's available on Apple App Store dan juga Google Play, that's right. Yeah, thank you so much guys. Thank you so much. Kita jumpa lagi next time. Thank you for your support. Love you. Mwah. Bye.